Up. Teman-teman pasti tahu yang namanya TPMS ya teman-teman. Ini namanya TPMS. Oke, ini. Jadi TPMS ini berguna untuk melihat kondisi ban, tekanan anginnya, apa kempes dan suhunya. Jadi sekarang ada satu yang mati nih ya, sebelah kanan belakang. Jadi kita baru beli ini baterainya. Kita mau ganti dulu. Oke. Ini satu. Berapa ya? Cuman satu. Oh, 5 biji. Satu dia satu pis. Nah, biji dia CR 1632. Oke. Coba kita lihat, kita ganti dulu baterainya. Oke. Dan ini teman-teman, dia kan kanan belakang. Kita cek ini. Ini gampang aja bukanya. Ini saya selalu sediakan ini. Ini saya sediakan dikunci. Bukanya tinggal gini. Putar. Oke, ini memang kosong ya. Saya kosongkan karena udah habis baterainya. Oke, sekarang kita ambil ini. Itu dari Panasonic ya, CR1632. Oke. Susah ya bukanya. Nomor 32. Coba kita apa ya? Kita gunting. Oke. 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 Cara masangnya gini ya teman-teman. Nah ini tinggal masukkan aja. Nah, gampang. Dah, putar, tutup lagi, dan kita nyalakan. Kita pasang lagi. Ups, sorry, jatuh. Dan maaf. Dan oke, clear. Segampang itu masangnya. Dan kita lihat ya. Oke, udah ada ya teman-teman. Hidup dia 3338. Oke, sangat membantu.